Each frog, 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 win! Ding! Good afternoon everybody, Minyo mulai vlognya agak sore. So, barusan Minyo abis ngedit video yang kemarin, yaitu video yang Minyo lip filler lagi. Dan siang-siang ini kalian bisa lihat sendiri, bibirnya Minyo udah mulai kembali normal, cuman emang masih agak-agak linu dan kayaknya agak-agak sedikit baal. Itu yang update yang Minyo lupa sebut kemarin. But ya, yeah, siang ini masih agak gak sedikit baal ya, jadi kayak agak beda aja gitu. Dan biasanya yang waktu itu Minyo alamin, apa pembiasaan bibirnya Minyo itu, it takes up to 3 to 5 days, 3-5 hari, sampai bibir Minyo tuh kayak kerasa jadi kayak manusia normal lagi gitu. Sekarang kayak agak-agak kayak, karena kan ditusuk jarum ya, itu pasti lebam dong, ya kan? Gak heran kan kalau misalnya lebam. Ya, tapi oh my god, I'm just liking my how I talk, how I smile how I smile right now. Baal deh, fix masih baal. Ya, yeah. Jadi I like how I talk and I like how I smile right now, like lebar, indah, yang kayak terlihat happy, betul. Ya, yeah. Anyway, Minyo sebenarnya pas lagi ngedit dan ini lagi diupload sekarang, Minyo sekarang ini agak-agak concern karena masih belum keupload kan, apa pendapat orang. Tapi bodo amat ya, gitu kan, hidup aing kumaha aing, ya kan. Gini loh, kayak walaupun Minyo terkesan kayak, oh ya udah sih, orang punya pendapat, bodo amat gitu kan ya. Tapi kadang-kadang, in me still, I still concerned about that kind of stuff, but like not to the level sampai it bother me so much. Kalau misalnya if it's kayak komen-komen yang emang benar-benar nyerang gitu ya, if it bother me so much, I will bother him back, or bother him or her back. That's just me, the natural me. Sekarang kelihatan banget lagi mendung. Dan Minyo abis makan tadi, makan Bros in the Box. Minyo tadi ngegojekin Dori sambal matahnya, super duper enak. Terus kemarin masih ada bekas sambal roa, it's so good. Enak banget, parah. Dan sekarang Minyo kayak food withdrawal gitu, kayak food coma, agak kenyang dan agak ngantuk. Dan in 1 hour, I think, in setengah jam lagi Minyo harus sudah, enggak setengah jam sih, enggak sih, aku masih punya sekitar 1 jam untuk bisa getting ready gitu. So I think I wanna sleep for a while. Adek aku di sana malah baru bangun karena dia juga kena food coma tadi. Kenapa Minyo harus get ready sejam lagi, karena jam 6.30 nanti Minyo akan ke acaranya Lakme. Nah, nanti Minyo akan pasti dong bawa kalian ke acaranya Lakme, ya enggak sih? Masa enggak, ya enggak sih? Gitu, karena kan lagi vlogging juga, lagi vlogowin. So, Minyo udah siap, Minyo pakai dress ini. Ini dressnya tuh panjang gitu. Dan rambutnya Minyo top knot karena Minyo enggak tahu Minyo harus ngapain. Hahaha. So yeah, this is my look, dan nanti Minyo akan pairing sama jaket kulit because dingin biasa. Oke. Okay? Sekarang Minyo akan on the way, akan pergi ke acaranya Lakme, and this is my makeup look. Kurang lebih sama yang makeup look-nya sama yang Minyo pakai ke YSL, smoky eye, terus di bawahnya ada glitter-glitter gitu, just because just like this look these days, so yeah. So let's go, dan dia nanti akan nyusul ke Ristek kayaknya. Hah? Pusing lagi. Kasiannya, tapi cantik. Di Minyo udah ada di Pacific Place, tapi sekarang Minyo lagi ada di Coffee Bean-nya dulu, belum naik ke atas karena Minyo ternyata agak kepagian. Minyo takutnya tadi tuh kayak kena macet, tahu-tahu enggak. Tapi ya, it's okay lah. Jadi ya, Minyo bisa beli kopi dulu. Ngomongnya masih aneh ya, but it's okay. It will get better soon. Anyway, aku akhirnya sama Kiki.
akhirnya kesini, dia ikutan sama aku karena males lah ya mesen-mesen Gojek Uber lagi kayak gitu. Jadi kita kesini dulu. So, habis ini Minyo mau langsung ke atas setelah minum kopi. So ya, si Minyo sekarang lagi kasiannya mukanya. Nggak pakai eyeliner aja ya. Tadi buru-buru soalnya, ya? Tapi mukanya lagi kasian gitu, nggak ya, tahu kenapa si Kiki teh. Iya, doain cepet sembuh ya, Kikinya ya, my adek tersayang. Ya, and I like the bra. Show me the bra. Yeah. So ya, kita akan ke lantai 4 karena di sana karena di sana adalah si tempat acaranya berlangsung. Kalau misalnya kalian penasaran nama acaranya, Minyo nggak tahu apakah Minyo boleh bawa kamera apa enggak, karena kesannya kayak nggak boleh ngerekam gitu. Tapi acaranya itu kalian bisa search aja di Instagram. Nanti mungkin ada sih videonya pasti. Sampai pegel be. Oh sini aja, muter-muter. Oh iya iya. Tuh, oke, tuh. Jadi namanya hashtag Lakme Trend Gala. Dan tadi aku ngeliat kayak di Instagramnya Lakme gitu, dia banyak banget modelnya, banyak banget. Kayak bakalan seru banget kayaknya. Jadi kayak nggak sabar gitu Minyonya. So, yeah, we'll see. Hai, aku udah ada sama Kak Pati. Aduh seneng banget. Lagi ada di vlog ke-14. Hari ke-14 hari ini. Gak bikin makeup tutorial apa tuh? Halloween gitu? Belum, nanti di akhir-akhir seminggu mendekati hari raya Idul Fitri. Yes, exactly. Ntar gua jalan-jalan kayak kuntilanak, oke? Okay? Gila cantik banget ya Kak Fatih. Anyway, jangan lupa nonton kita di Fanfest. Oh iya, besok Lusa berarti, Lusa. Oke, okay, Lusa nonton. Kita bakalan ada di Ciwok. Ciwok okay. Jam 1.30. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi. Seru banget pematangan konsep. Oke. Okay. Alright then. Bye-bye. Jadi karena acaranya masih lama, aku ketemu sama anak-anak dulu di Ipudo. Tiba-tiba telinganya gatel. Ya. Jadi acaranya tuh baru mulai sekitar setengah jaman lagi. Anak-anak kan pada keluar tuh, cari makan dulu gitu kan, biasa. Beauty vlogger tuh anaknya kelaparan terus. Oh, sabar. Oke, thank you. Salah bro. Oke. Okay. I'm gonna go there first. Oke. Okay. Malu gua. Nanyanya ke Ikudo. Hebat gak? Story of my life. Masih dong, bertahan. Gila, udah berapa hari sih? Hari ini yang ini 14. Ada Sunly juga tuh. Oh, masih nyala. Udah dikasih tertinggal. Sekarang lagi nungguin show-nya. Tuh. Ada dia pun. Ada dia lagi, ya kan? Baru beberapa hari lalu ya. Seksi banget by the way hari ini. Tuh kan, cantik. Tuh ada Vero. Dan semuanya udah ada di sini, kita lagi pada nungguin aja. Ya, seperti itu. Kayaknya sih Minyo boleh bawa kameranya masuk. Soalnya yang acara Lakme yang kemarin-kemarin gak bisa, karena kan itu acaranya Mario. Jadi kayak gak bisa, yaudah gak apa-apa lah ya. Ada Kimi CNT, ada Kimi. Lagi di belakang, mau ajak instastory. Itu dia, tadi instastory ada yang... Siapa? Sunly nge-instastory, terus gue cuma bisa mangap doang. Gue lupa bahwa gue harus nge-vlog. Coba ya, ya, ya. Tuh Vero tuh. Oh cantik banget sumpah. Untungnya masih kosong, belum ada yang masuk. Tadinya mau foto di belakang, cuman kayak penuh gitu tuh yang belakang itu. Ntar aja pas keluar, tenang aja, nggak akan kemana-mana kan, nggak akan dirobohin juga. Wow. So finally Minyo udah duduk tuh barengan sama yang lainnya, ya kan? Kita lagi nungguin show-nya mulai. Terus by the way tadi aku dapat ini, di mejanya ada ini gitu, kayaknya ini produknya. Tapi malas gitu dibukanya, nanti aja ya di rumah. Oke. Tapi ini kan, bye. Sekarang aku udah sama Rose, ternyata kita sebelahan dong. Untung banget. Untung
banget ya. Banyak banget manusianya. Lihat. Tadaan. Itu kan serem. Jadi gitu. Ya, panik kalau sendirian nih, semuanya sampai jam 10 malam, bye-bye gitu. Iya. Nah, di belakang ada Vero juga. Terus ada Vera. Terus ada Jenin. Terus di sebelah sana ada Nadia. Kelihatan enggak? Ntar. Tantantan. Heyo. Tuh, udah ada mereka. Gitu. Tadi jadi tempatnya itu harus sesuai tiket. Tahu-tahu ternyata bisa pindah-pindah, ya udahlah. Gimana aja lah ya. By the way, telinga aku sebelah pendek, sebelah panjang. Orang-orang nyadar gak ya? Kayak misalnya gue kayak sengaja sebelah pendek, sebelah panjang kan? Oh iya. Iya. Dan gue belinya emang kayak gini, dan semuanya tuh kayak gini. Oh emang modelnya kayak begini. Gue takutnya orang-orang mikirnya kayak, oh itu putus gitu deh, takutnya putus gitu kan kayak. Tapi gue belinya kayak gini, sumpah. Aduh, gak tau lah, ini kayak nanggung gitu, mau beda tapi nanggung ya gak sih? Kayak mohon maaf ibu, itu dia. Tuh anting udah cepat, masih dipakai. Kok kayaknya butuh duit gitu ya? Sorry model, lo gak tau model sekarang. Itu dia, model. Ya, besok. Apapun salahin fashion. Minyo bakalan nungguin teman-teman dulu kayak gitu, dan udah ada sama the YouTube boyfriend dari tadi nungguin. Lucu banget. Oke, okay. Anyway, Minyo kayaknya bakalan ngeudahin vlognya di sini aja for the wrap up. Acaranya kayak gimana? Seru banget, bagus banget, artistik banget, dan what a show. Jadi nggak boring gitu si catwalknya, you know. Kadang-kadang kan kayak nontonin catwalk agak boring ya. Tapi ini tuh kayak ada gitu. Dan ya, menurut Minyo acaranya langsung seru banget. Habis ini Minyo bakal balik, bobo. Kita ketemu lagi besok, oke? Okay? Jangan lupa subscribe ke Minyo karena 30 hari ini Minyo bikin video setiap hari, daily vlog in Vlogween. Yes. Dan jangan lupa datang ke fanfest juga. yang di Ciwok minggu ini, oke? Okay? Which is lusa seharusnya ya. Iya. So, if you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel, and don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright, then and I'll see you guys later. Bye!